Baik, kita guna noza ya untuk kita masak. Kita masukkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Majid Channel. Baik, hari ini kita akan buat bingka carrot. Bingka carrot. Okey, yang ini pertamanya carrot setengah kilo yang direbus dahulu, dipotong macam-macam ni, direbus dengan air sedikit air garam. Secukup masalah, jangan masin sangat. Baik, ini adalah gula, satu cawan gula. Ini adalah tepung gandum. 2 cawan. Ini adalah susu cair. Susu apa nama dia panggil, susu segar, lekuan dalam satu cawan. Ini adalah telur mentah sebiji. Ini adalah minyak, satu cawan minyak. Minyak masak bukan panas, minyak biasa. Ini adalah esen vanila. Okey, nanti kita tengoklah macam mana kita nak buat. Okey, untuk step yang pertama, kita blend apa nama carrot. Bersama dengan minyak . Baik, ini adalah carrot yang telah diblender dengan minyak tadi lah. Okey, kalau kata pekat sangat, kita masuk susu yang tadi sikit saja. Lepas tu kita biarkan macam ni, blender macam ni. Okay. Baik, blender ni tak payah basuh sebab takut membazir. Kita masukkan benda yang sama, susu. Kita nak blend sekali. Gula. Kita akan blend . Jadi, tambah satu lagi telur. Okey, satu sudu kecil esen vanila. Sudu kecil lah, sudu kecil. Okey, selesai, kita akan blend. Baik, selepas pada semua selesai tadi, kita akan mix dulu. Kita mixerkan satu arah sahaja. Baik, kita guna noza . Untuk kita masak. Kita masukkan dalam periuk dalam tu. Baik,
selesai, kita masukkan yang terakhir, kita masuk bijan dah tu. Baik, kita taburkan bijan, nak bagi cantik ke atas nanti bila dah siap. Okey, jangan banyak sangat lah. Ratakan semua. Biarkan sampai habis. Baik, kalau dia bunyi macam ni biarkan, sebab ini dia bagi reminder untuk bila air kering, dia kena kering, dia punya kita tu maka dia akan mengelas pada steam. Okay, biarkan. Ok, dah selesai. 0.0. Ok, listen. Okay, alhamdulillah dah menjadi cantik ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.